Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas satu contoh soal tentang komposisi fungsi. Kali ini dia berkolaborasi dengan logaritma. Ini dia soalnya. Nah, baik, kalau dapat soal seperti ini, yang pertama kita jalankan saja definisi dari komposisi fungsi ya. Berarti kita punya logaritma berbasis 5 dari G ya, dikerjakan pada fx. Seperti itu. Nah, kemudian kita tahu definisi gx itu adalah 5x. Berarti kalau x kita ganti dengan fx, berarti ini sama dengan 5 kali fx. Ya, berarti kita punya ini adalah 5 kali fx. Nah, kemudian ya, fx di sini adalah 5x ya, berarti kita ganti ini sebagai 5x ya, berarti kita punya 5 kali 5x. Oke. Lalu ya, kita punya di sini 5 kali 5 ya, boleh kita buat 5 kuadrat kemudian kalikan x. Oke. Baik teman-teman, kita ingat bahwa kalau kita punya log A kalikan B itu sama dengan log A ditambah log B ya, apapun basisnya ya, misalkan ini basisnya M ya, syaratnya M tidak boleh negatif, tidak boleh 0, tidak boleh 1. Oh ya, ada satu lagi, kalau misalkan ada A berpangkat N ya, log A berpangkat N, maka ini pangkatnya boleh kita letakkan ke bawah ya, menjadi N kalikan log A, seperti itu. Oke. Nah, berarti ini adalah 5 log 5 kuadrat ditambah 5 log X. Gitu ya. Kemudian ini 2 boleh letakkan di bawah, berarti 2 kalikan 5 log 5. Ya, yang ini tetap 5 log X. Gitu ya. Oh ya, 5 log 5 iya, 1 ya, berarti 2 kali 1 itu 2, kemudian yang ini tetap ya, 5 log X. Oke, nah berarti jawaban yang pas adalah yang, ya betul, yang E. Mudah ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.